Sekarang mungkin kita bisa coba ke Dilan dia dulu detailnya gitu, dan Dilan ini juga ada kaitannya dengan itu animasi semacam itu lah ya. Jadi biar gak lama-lama dan biar saya juga nanti gak berantar mic-nya di sini, kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Dilan nih, ceritain Dilan dan Dio apa yang dilakukan. Halo, perkenalkan nama saya Dilan, ibu tiguran dan manajer kita. Saya dari SMP Taku Denpasar. Hidup World Cup, di situ ada teman-teman saya kan. Nama saya adalah Dio Dio Tista, tiguran Dio Dio Tista. Jadi pasti ada semuanya pasti gak dengar tentang sesuatu yang call energi. Non-fungible token. Artinya tidak bisa diganti, it's irreplaceable. Come on. Okay, baik. Saya akan terangkan apa yang dia mau bilang. Please, sometime. Originalnya, port-portnya, nanti dapat, tapi legal atau tidak. Sebelum mengenal 3D design, programming game, segala macam, dulu kan pernah kenal dengan 3D printer gitu ya. Gimana ceritanya kok bisa niat beli sebuah 3D printer? Padahal saya waktu itu tekan hati gitu. Kan mahal gitu. Kita sampai ke Habibi Festival, itu kita kirim sampai main. Sebenarnya caranya bisa belajar ikut pemrograman segala macam. Karena kan kalau ngomongin masalah program itu udah kuliah duluan. Gimana? Kok bisa kenal bahasa pemrograman? Pertama kali ya memang saya itu startnya dari slow, dari luar. Yaitu sebenarnya ikut tutorial. Tapi mulanya saya itu buat komunitas sendiri. Komunitas Kenny, kita share sendiri tentang scripting problem kita. Kita saling bantu. Misalnya dia jatuh pada fire event dan saya jatuh pada UI. Saat saya butuh function fire event, I will ask him how to fix out of all the script. I'll send the file and then he will send me the fixed file afterward. Same goes to Dio. When he needs UI, he will ask the problem about the script to me, then I will send him the fixed script to him. Jadi kita tuh saling bantu-bantu. Jadi intinya mencari referensi di luar itu penting banget ya. Apalagi juga saling sharing gitu maksudnya kan. Jadi kalau kita ada kesulitan, kita cuma kerjain sendiri aja ya gak selesai-selesai ya. Kita harus tanya ke forum, tanya ke yang lain.
Nah, itu lain dari Discord sih. Oh, jadi itu mempermudah untuk proses pembelajarannya gitu. Exactly. Terus adiknya yang sekarang kesibukannya apa aja? Nah, karena ini kan sepaket nih. Ya, apa saling bantu membantunya itu kayak gimana? Ada berarti. Kalian medis kak? Bukan. Waduh. Kalau medis enggak, itu baju kebanggaan saya. Oh, baju praktek saya. Kenapa kalau medis di sini? Kata? Enggak ada. Tapi ini, tapi bangga di jalannya kayak perawatan. Bang. Tapi terus nah, Bikodes? Merasa itu udah dalam 10 tahun artificial heart itu akan exist. Itu akan di print pada 3D printer. Kamu gak butuh take some heart hanya untuk prosedur dan surgery pada some heart. Kalian akan buat heart dari sini nanti. Terus Bikodes, dunia medis, dunia building, modern era will seek the future at all cost. It will be, believe me, the future is the future we seek is amazing. So, stand for us. Jadi sudah jelas, ya. Nanti. We're gonna be just learning in a screen, you know, like this. But when you know how things are made, how where is the technology behind, you know the cost. A future where every children have their own capacity, imaginative imagination that they can create into reality, or they can even create into the internet. So our school is full of thought. So kids and parents out of class to Mr. Thomas.